Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami kembali pada pagi hari. Tuhan, saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami dan berkati kami, agar kami memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam firman ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-39 sampai dengan 44. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka menggulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busuk pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak, dan guritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan dan pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Renungan pada pagi hari ini berjudul Berenanglah. Ayat emasnya diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-44. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saya tak pandai berenang. Suatu kali saya berenang bersama teman-teman saya di sebuah kolam. Ternyata kolam itu sangat dalam dan saya mulai tenggelam. Dengan panik saya memanggil teman-teman saya, tetapi mereka menyangka bahwa saya hanya bercanda. Tak ada yang bergerak untuk menolong. Dengan susah payah akhirnya saya berusaha mengapung dan bergerak ke pinggir. Seorang teman pun akhirnya sadar bahwa saya tidak bercanda. Dia menarik saya ke tepian dan akhirnya saya keluar dari kolam tersebut dengan selamat. Anak-anak, untuk keluar dari masalah, kita tidak boleh hanya mengandalkan pertolongan orang lain. Kita harus berenang sekuat tenaga, berjuang untuk hidup kita. Seperti yang firman Tuhan katakan pada hari ini, bagi mereka yang mampu berenang, hendaklah mereka di luar, berenang sampai ke darat. Dan yang tidak mampu berenang, mereka akan mempergunakan pecahan-pecahan kapal untuk sampai ke darat. Anak-anak, sadarkah kalian bahwa setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Ada yang bisa berenang, ada yang cepat berlari, ada yang mampu mengerjakan soal dengan cepat. Dan ada juga yang berpikir kreatif sehingga memiliki gambar-gambar yang menarik. Nah, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga Tuhan meminta kepada kita, Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk mengandalkan diri kita sendiri. Untuk melalui semua cobaan-cobaan yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan meminta kepada kita, jangan terlalu mengandalkan orang lain. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada kekuatanmu sendiri. Dan dalam perjuangan itu percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah menyadarkan kami bahwa kami diminta untuk mengandalkan diri kami sendiri. Jangan terlalu berharap pada pertolongan orang lain. Jangan terlalu bergantung pada bantuan dari orang lain. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang berbeda-beda. Kami percaya bahwa kami mendapatkan cobaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bantulah kami Tuhan untuk selalu mengandalkan dan percaya pada diri kami sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa kami dan dunia yang saat ini sedang terserang virus COVID-19. Tuhan, bantu Tuhan berkati semua para dokter, para perawat, dan relawan yang berada di garis terdepan. Kami percaya semua ini akan berlalu karena semua ini akan mendapatkan berkat, bantuan, dan penyembuhan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak mendapatkan berkat Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.